Berikut ini cara untuk menghemat yang namanya baterai HP Infinix. Jadi untuk menghemat baterai Infinix cukup mudah. Kalau mungkin kalian dalam situasi darurat, cukup aktifkan fitur ini. Ada menu yang namanya hemat daya. Nah, yang ini pacu daya ada satu. Kemudian penghemat daya ada satu. Penghemat data maksudnya. Nah, yang ini penghemat daya, daya ultra. Itu solusi paling cepat. Kedua, kalian bisa pakai tema gelap yang ini. Tema gelap ini membantu kita menghemat daya. Nah, di sini untuk kecerahan kalian set secara otomatis supaya dalam situasi apapun bisa dikondisikan. Jadi pakai yang ini. Selanjutnya kalau kalian pakai ini, lokasi tidak dibutuhkan dimatikan karena lokasi yang terus aktif itu membuat baterai kita cepat habis. Selanjutnya kalau kalian pakai NFC, ada cari NFC, nah yang ini matikan kalau lagi aktif. Biasanya itu bikin baterai cepat habis. Kemudian ini kecerahan adaptif tadi, aktifkan supaya lebih hemat daya. Selanjutnya kalau masih terasa boros, kalau kalian lagi main game berat itu wajar. Karena kita memaksa dia bekerja lebih keras untuk CPU ataupun yang namanya chipsetnya, makanya kalau kita main game cepat habis. Jadi itu wajar kalau kita yang main game di luar spesifikasi. Selanjutnya kalau masih sering cepat habis, coba kalian lihat aplikasi latar belakang yang berjalan terus. Biasanya kalau kita pakai mode pengembang di sistem opsi pengembang, di bagian layanan yang sedang berjalan, kita akan bisa melihat aplikasi apa yang berjalan di latar belakang. Nah, kalau misalnya ada aplikasi yang tidak jelas terus berjalan di latar belakang, kalian hapus saja. Kalau ini rata-rata aplikasi sistem. Nah, dia menggunakan 5 MB RAM, dia terus berjalan di latar belakang seperti Bluetooth. Kalau misalnya NFC saya aktifkan di sini, dia pasti menggunakan latar belakang. Jadi itu saja, silakan dicoba.